Tuh udah nak balik cari malam. Eh, mana sini? Eh, bongo. Mana sini? Oyo. Oyo. Selamat pagi. Sekarang pukul 9:45. Kita orang berdua orang sebenarnya orang nak pergi ke Bagan Datuk. Si Ben tak pakai. First thing is kau nak duduk. Ish, kurang sampah. Yeah, tu aku dah nampak tempat luar tu. Dah aku berhenti. Orang kampung sini ni tak faham signal. Jadi aku kena bagi signal dulu. 10 km sebelum. Pagi-pagi aku bangun, mak aku dah cakap dengan aku, hari ni aku kena buang sampah. Lepas tu beli makanan kucing, lepas tu beli ikan kat pasar. Sudah nak masak tengah hari, masak asam pedas. Dia pesan jangan beli ikan banyak-banyak. By the way, mak aku kat luar, dia dengan kawan dia orang Bagan Datuk tu, Makcik Pit tu, pergi breakfast. I don't have any problem with that. So, carry on je lah. Alright, ni kita nak pergi makan. Alah, kedai biasa-biasa je. Tak ada apa special untuk roti canai pun. Mendung sekarang ni dan kita orang nak pergi ke pasar. Aku tak ingat pasar Awam Bagan Datuk ni dekat mana. Lama tak pergi pasar Bagan Datuk ni. Selalu pergi pasar dekat Selekoh. Bukan ni old school. Tadi nak di snap sikit. Betul-betul. Kena perabot tu kalau orang. Ini bangunan baru. Dulu bangunannya terbakar. Kau apa tahu besar kat bandar. Okay gang, basah-basah. Macam biasa. Macam biasa. Tak biasa sebenarnya pergi ke sini. Ya. Katanya tengok pergi barang basah. Iwak. Yang kita orang berada di Selekoh. Aku nak beli makanan kucing. Nanti kau jumpa Aini. So, orang ni aku tak tahu apa projek mereka. Kejap nak jumpa, kejap nak tuan. Tengok benda dia. Aku beli suar kabar. Ikan dah beli. Aku caw balik ke rumah. Sekarang ni tengah hujan. Tapi tak adalah hujan lebat. Cuma kita orang nak kena pasah sikit lah jalan ni. Yang suar kabar mana? Lap tengah sebelah ni. Ayah kena kucing ke mana? Well guys, macam pukul 3:05. So, aku nak bercerita pasal tu. Aku pindah Perak pada tahun 2005 macam tu. So, masa tu aku duduk dekat rumah nenek aku. Sekarang rumah tu dah jadi rumah makcik aku. Masa tu, kita orang ada seorang, satu keluarga, satu jiran dulu. Family Makcik Timah lah. Sebab aku kenal pun daripada Makcik Timah ni. Dia sangat peramah lah. Walaupun dia bukan orang Melayu, dia India Muslim. Tapi kita orang respect each other. Rumah dia pun tak jauh. Ini rumah aku. Sebelah tu lah rumah dia. Rumah dia tu dah dirobohkan. Dan mereka orang dah pun berpindah di Teluk Intan. Tak ingat nama taman dia tu. Start daripada raya tahun ni, dia orang tak beraya dekat sini. Dia orang beraya di Teluk Intan. Agak sedih lah. Sebab every raya dia orang tak pernah miss untuk ajak keluarga kita orang ni makan kat rumah dia. Sebab dia punya masakan dia oleng guys, oleng. Masakan dia sedap. Memang favourite lah, favourite aku setiap kali raya. Hari tu aku balik, rumahnya masih belum dibuka. So tempat aku tengok ada sebuah ke rumah kat sebelah ni. Tapi sekarang bila aku balik, titi pun dah tak ada wey. Titi pun dah tak ada. Rumahnya orang dah beli. Orang Sungai Haji Mohamad dah beli. Dia kopakkan semua kayu-kayu ni, dia bawa balik termasuklah titi-titi dia tu. Kalau ikutkan aku, aku nak bawa je korang pergi tengok kat sebelah tu. Senang je kalau ikutkan. Tengah ni
ada jalan pergi ke seberang. Sebab sekarang ni musim hujan dan banjir, tengah tu dah jadi lecak tau. Tak sesuai untuk aku bawa korang pergi sana tanpa melalui. Kalau ikutkan ada titi, kalau ikutkan aku bawa korang pusing ikut titi tu pergi kat sebelah. Aku pun dah lama tak pergi sebelah nak tengok. So apa aku buat sekarang? Aku tengah rakam timelapse ini ha. Aku nak rakam langit memang tak cantik lah cerita. So aku rakam parit. Ma, dia berak. Ah, tu JJ. Siapa berak? Hitam, yang hitam. Ah, generasi. Thank you. Generasi terakhir. Salah. Anak. Bye bye. Nanti kita datang berak, kita jumpa lagi. Bye. Aduh, bulu. Okay, geng, kita orang nak balik. Nanti kita jumpa lagi. Jadi kita orang post lagi ya. Kita orang kat rumah Tok Nenek ni. Sebab nak pasang TV sebenarnya. Daripada tadi TV pun tak mahu nyala. Dan kopi. Aku akan drive ke babi malam. Favorite gua bro, favorite gua. Ini okay. Favorite gua lalu. Dan dia tunggu nak.